Baru saja menikah, Madi Reza bongkar sisi gelap sifat Sarah Kale selama pacaran. Gue ini cuma mainannya. Baru-baru ini, Sarah Kale dikabarkan telah melangsungkan pernikahannya dengan bule asal Jerman yang baru dikenalnya itu. Sebelum mengenal sang suaminya, Sarah diketahui pernah berpacaran dengan pemain sinetron Mahdi Reza, namun hubungan tersebut tidak berlangsung lama. Diketahui kedekatan hubungan Mahdi dengan sang selebriti dimulai pada hari ulang tahun Sarah, yaitu tanggal 29 Maret 2023. Setelah kedekatan tersebut, pada tanggal 9 Juni 2023, diketahui Sarah dan Mahdi mengumumkan mulai resmi menjalani hubungan pacaran. Melalui akun media sosial pribadi masing-masing, tampak mereka saling membagikan momen-momen romantis satu sama lain. Namun, pada akhir 2023, kabar mengejutkan datang dari keduanya yang mengklarifikasi bahwa mereka memutuskan untuk mengakhiri kisah romantis tersebut. Sarah Kale pun sempat memberi syarat kepada publik bahwa mantannya tersebut sudah berselingkuh sebanyak 3 kali selama pacaran. Tidak berselang lama, pada awal Januari 2024, Sarah kembali mengejutkan publik dengan membagikan momen lamaran dari pacar barunya yang merupakan seorang bule. Pada 27 Januari 2024, Sarah dan bule asal Jerman itu pun telah resmi melangsungkan pernikahan dan sah menjadi sepasang suami istri. Setelah berita bahagia tersebut, drama hubungan Sarah dan Mahdi tidak berhenti sampai di situ saja. Sempat bungkam, Mahdi akhirnya buka suara. Melalui unggahan di akun TikTok pribadinya, tampak Mahdi mengklarifikasi kebenaran dari tuduhan perselingkuhan yang sempat ramai beberapa waktu sebelumnya. Sang mantan Sarah Kale tersebut terlihat membagikan beberapa screenshot bukti chatting dengan Sarah sebelum kabar hubungan putus mereka. Mahdi mengungkapkan bahwa pada awal November 2023, Sarah menyatakan kepada sang bule bahwa hubungannya dengan dirinya tersebut merupakan gimmick semata. Dari bukti chat tersebut, tampak bahwa pesinetron tersebut merasa dirinya merupakan mainan dalam kehidupan Sarah Kale. Mengejutkannya lagi, sang mantan mengakui sempat mensupport Sarah saat mempersiapkan pernikahannya dengan sang bule. Unggahan klarifikasi Mahdi itu pun ramai dikomentari oleh para warganet yang terkejut dengan berita tersebut. Banyak yang tidak menyangka kalau Sarah berperilaku seperti itu. Bagaimana menurut kalian, Hobbers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya! Baca berita selengkapnya di www.hobbs.id.